ada bocorannya apa yang menarik nih bang? Diskonnya. Diskonnya ya? Diskon sama DP mini. DP mini. DP-nya itu sama kayak kita ngambil motor ya? Berapa? Di bawah 5 jutaan. Di bawah 5 juta. Diskonnya, diskonnya? Diskonnya itu pernah di 60 jutaan. Bisa ya? Bisa lah. Itu yang saya suka di Wuling. Halo. Membuka sunroof. Oke, membuka sunroof. Kepala bisa keluar. Ini DP-nya kayak DP motor. DP motor? Iya. Berapa? DP-nya ini kita mulai di 3 jutaan. 3 juta? Iya. Atau pengen angsurannya 1 juta, 2 juta bisa nggak? Bisa lah ya. Diskonnya berapa? Kira-kira. Kalau untuk diskon ini di angka 20-30 jutaan. 20-30 jutaan. Terakhir bang, jangan sampai lewat ya dari bulan ini. So, siap. Ya kan untuk PPNBM lumayan. Oke. Okay. Iya lumayan banget. 50%. Siap. Oke teman-teman, kali ini tim channel lagi main di wilayah Senayan. Tuh, bener gak bro? Bener. Siap. Sama bro Jansen apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah tim sehat channel. Juga. Semoga teman-teman yang nonton ini dalam keadaan sehat walafiat. Biar Amin. Bisa nonton video kita kali ini dari Amin. Awal sampai akhir. Sip. Karena akan ada hal yang menarik yang akan kita ulas ya. Pasti dong. Salah satunya apa bocoran yang menarik? Bocorannya itu sebelum kita ulas satu-satu ada bocorannya apa yang menarik nih bang? Diskonnya. Diskonnya ya? Diskon sama DP mini. DP mini. DP-nya itu sama kayak kita ngambil motor ya? Berapa? Di bawah 5 jutaan. Di bawah 5 juta. Diskonnya, diskonnya? Diskonnya itu pernah di 60 jutaan. Bisa ya? Bisa lah. Itu yang saya suka di Wuling. Udah nggak ada belas kasihan sama diskon. Bet-bet aja ya. Pastilah. Biar konsumen kita puas ya. Bisa punya mobil ntar di saat lebaran ya kan. Betul banget. Ini kebetulan di tempatnya rada strategis ini. Betul. Di pusat kota ya bisa kita sebut ya. Pusat kota pusat selatan. Pusat kota ya? Selatannya Jakarta. Tepatnya di mana nih bang alamatnya? Jalan Asia Afrika. Posisinya itu seberang Senayan City. Sampingnya STC Senayan. Siap. Patokannya gampang banget, seberang Senayan City ada di situ. Wuling motor. Ya, tinggal buka Google Map aja, Wuling Senayan nanti akan kebuka. Oke, langsung diarahin di sini. Pasti. Iya sih, tadi saya kita juga pakai Google Maps. Kalau teman-teman nanti nih berminat di salah satu unit yang akan kita ulas, bisa hubungin siapa? Hubungin saya aja, langsung di nomor telepon 0859-1334-3160. Langsung, 24 jam, Bang? Pasti dong. Siap. Banyak keunggulan ya kan di Wuling nih, banyak benefit yang diterima konsumen, salah satunya tadi diskon dan bisa DP minim banget itu. Pasti. Bisa DP minim banget. Selain itu, ketika teman-teman beli unit di sini, dapat apa lagi bang? Pokoknya cashback-cashback menarik lah, nanti pokoknya kita ini pakai WA gitu. Siap, cashback-cashback menarik ya. Kalau free service. Pasti. Jasa, part. Itu udah pasti udah ada satu paket. Udah satu paket ya, itu berapa lama kira-kira? Kalau untuk free service-nya itu kita kurang lebih 5 tahunan ya. 5 tahun ya. Siap. Pokoknya nanti ada di buku servis ya. Pastinya. Ada berapa puluh ribu kilometer. Itu udah free semua, free semua. Termasuk ganti oli. Kalau ganti oli tergantung. Ya. Tergantung kalau untuk ganti oli kita biasanya paling seribuan ya. Ya maksudnya free juga ya? Free. Oke. Itu yang membuat menariknya mobil baru ya, jadi udah tercover semua dan bergaransi pasti ya bang. Pasti. Ini ngomong-ngomong, ini saya baru melihat nih, ini mobil listrik kan? Iya mobil unyil. Tapi listrik ya? Listrik. Bener. EV, electronic vehicle. Tapi ini kita belum tahu nih kapan launchingnya. Nanti kalau memang itu kita akan iniin aja buat penonton-penonton yang tim channel ya. Siap. Jadi ini belum launching ya? Belum. Nanti teman-teman kalau penasaran, pantengin terus
di mana mantengin ini? Di websitenya atau di Instagramnya Bang Jansen ya ada? Di Instagram saya boleh, di pantengin di tim channel juga boleh. Makanya kalau yang masih baru jangan lupa subscribe langsung. Siap. Saya juga penasaran nih dengan wallpaper di belakang nih Bang. Wuling Indonesia Comment. Jadi ini yang ada di salah satu mobil Wuling ya. Betul. Tepatnya di Almas. RS. Almas dari tipe terendah sampai tipe tertinggi, dia ada semua. Ada semua? Ada. Jadi halo Wuling gitu-gitu ya. Betul. Bisa ngajak ngobrol ya. Kita kepraktekin. Bisa? Bisa lah. Boleh. Langsung ke unit yang pertama aja, mana yang paling ready stock saat ini? Kita ready stock semua ya. Ready stock semua untuk 2022. Hmm? Dan kita juga ada nih masih unit 2021. Siap. Teman, kalau unit 2021 kita hanya punya Almas. Almas tipe RS Pro. RS Pro tipe paling tingginya di Almas. Nah, untuk yang 2021 itulah kita kasih diskon yang wah. Oke. Langsung aja yuk ke Almas dulu kali ya. Ke Almas dulu aja boleh. Boleh. Siap. Ini di depannya udah ada tulisan Intelligent Digital Car. Memang mobil ini mobil pinter ya Bang? Pasti dong. Jadi dia semi otonomus. Jadi mobil ini sangat memanjakan untuk pengemudinya. Pengemudinya. Dan mobil ini bisa autopilot. Autopilot, semi otonomus tadi ya. Iya. Karena beberapa sensor, cruise control. Betul. Jadi ketika teman-teman mencet cruise control, dia sudah bisa ngikutin. Kameranya ada di depan. Oh, ada di depan. Sensornya. Sensornya ya. Sensornya ada di depan. Jadi dia ngikutin. Jadi kalau kita pakai cruise control, kita atur dia kayak kecepatan di 120 km per jam. Nah, dia akan ngikutin 120 km per jam. Dan tiba-tiba apabila ada mobil motong dan itu dia mobil itu lari di 80 km per jam. Siap. Nah, dia akan otomatis lari. Menyesuaikan. Menyesuaikan yang jadi 80 km per jam. Dan kita tidak perlu mengurangi lagi gasnya. Jadi otomatis dan kita nggak perlu lagi ngejek gas. Dan dia otomatis akan ngerem. Itu pinternya mobil ini. Dan dia bisa ngikutin marka jalan juga ya. Bisa. Jadi bisa belok sendiri. Betul. Gitu ya. Ngegas makanya sendiri. Kita dibuat manja, jadi nggak perlu megang-megang setir lagi. Iya. Tapi jangan terlalu sering lah ya. Takutnya ya namanya orang ngantuk gitu kan, malah justru nanti membahayakan diri sendiri. Nah, kalau untuk yang di tol, yang saya bilang tadi sistem yang itu, kalau apabila kita ngantuk, dia akan sendiri akan ini. Gitu. Jadi kita nggak perlu takut. Oh, ngantuk akan sendiri ngebangunin gitu? Otomatis dia akan ngerem. Oh, siap. Dia akan berhenti otomatis. Jadi, walaupun di depan mobil kita berhenti nih, dia otomatis akan berhenti. Cuman itu bisa diaktifkan di saat di dalam tol. Oh. Gitu. Kalau teman-teman pengen penasaran lagi, lebih baik nyoba sendiri ya. Pasti. Nanti kalau mau test drive. Bisa. Bisa. Paling kita bikin janji hamin 2 atau hamin 1 ya. Hamin 2 lah paling. Siap, siap, siap. Boleh mau dicoba kali dulu atau gimana nih? Boleh. Kalau mau langsung masuk dalam, ya? Boleh. Siap. Yuk. Selamat siang Bapak Ibu. Mari Pak. Oke. Ini selamat. Sinyal GPS hilang. Wah, hilang Bang. Belum apa-apa udah hilang. Nah, boleh kita mulai? Kita mulai langsung ke ini kan dia juga punya head unit yang cukup besar. Pasti 10 in. 10 in ini salah satunya tadi bisa pakai Win. Wuling Indonesia Comment. Betul. Coba Bang, saya mau nyobain Win-nya. Mau permulaan mau saya dulu atau dari situ dulu? Abang aja enggak apa-apa. Saya dulu. Oke. Halo Wuling. Halo, Ling. Halo. Membuka sunroof. Oke, membuka sunroof. Kepala bisa keluar, tapi jangan di dalam hutan, nanti bisa ke serempet sama pohon. Pohon. Ya. Oke, saya ya. Siap. Halo, Ling. Halo. Tutup sunroof dong. Oke, menutup sunroof. Ya. Oke, coba sekali lagi ya, Bang ya. Siap. Halo Wuling. Halo. Matikan mesin mobil. Musik sedang tidak aktif. Matikan mesin mobil. Gak bisa ya? Gak bisa. Itu beda. Bahaya ya, ntar lagi jalan dimatiin sama dia. Bahaya teman-teman. Halo Wuling. Halo. Aktifkan AC. Oke, menghidupkan AC. Oke. Udah cukup Bang? Dia juga bisa, mau lanjutin nggak? Ya boleh.
dia juga bisa untuk membuka kaca. Membuka kaca maksudnya? Kaca jendela. Oh iya, iya, boleh, boleh. Coba. Halo, Ling. Halo. Buka kaca jendela. Maaf, bisa diulang? Buka kaca jendela. Oke, membuka jendela pengemudi. Oke. Halo. Buka jendela penumpang. Halo, Wuling. Halo. Buka jendela penumpang belakang. Maaf, bisa diulang? Buka jendela penumpang belakang. Oke, membuka jendela penumpang depan. Oh, depan. Oh, depan. Udah, Bang. Kita matiin aja ya. Boleh. Udah cukup lah. Ini mobil memang bener-bener mobil pinter. Siap. Siap. Nah, kita tadi udah coba sedikit ya, Bang, ya, tentang fitur WIN, Wuling Indonesian Command. Betul. Nah, kali ini yang Bang Jansen bilang tadi, ini diskonnya nyentuh sampai 60 jutaan. 60 jutaan? Bisa tuh. 2021 tapi ya. Untuk NIK 2021 ya. 2021 tapi dia nggak bisa pilih beli warna. Warna, hanya ada warna putih. Putih. Kalau boleh tahu itu harganya berapa? Kalau yang 2021 itu, kalau untuk harganya ini di 429 jutaan. 429 juta. Berarti dipotong 60. Ya. Berarti 370-an. Ya, betul. Oke, dapat mobil ini sekelas CR-V kali ya. Kalau bisa dibandingin ya. Di atasnya ya? Di atasnya, kalau untuk ininya ya. Soalnya emang mobil ini safety banget. Iya. Untuk fiturnya ya. Fiturnya juga ada wah lah beda. Udah lebih dari CR-V lah ya fitur. Betul. Tapi mungkin kalau di apple to apple, kalau boleh dibandingkan mungkin bisa sekelas itu kali ya. Tapi CR-V udah mahal. Tuh. Kalau ini murah banget ya. Oke, dan dia 1500 turbo. Turbo. Semua tipenya? Semua tipenya. Iya. Harganya kita cantumkan di video kali ya. Boleh nanti di ini. Itu sama ya harga untuk 2021 dan 2022? Sama. Ya? Cuman diskonnya aja beda. Kalau untuk yang 2022, diskonnya itu kita dari 20-an sampai di 30-an. Oke. Jadi mumpung ada yang nik 2021 buruan. Kalau yang mau kredit, Bang? Kalau mau kredit bisa kita untuk yang ini, kita ngambil DP minim ya. Boleh. DP yang paling kecil itu kita mulai di 10 jutaan. Asli. Asli. 10 juta bisa? 10 jutaan bisa. Almas. Almas RS Pro. NIK 2021 ya, tapi ya. 2021 NIK-nya. 2021 10 jutaan ya. Angsurannya berapa kira-kira? Angsurannya itu kalau yang di 10 jutaan itu angsurannya kurang lebih di 10 jutaan. 10 jutaan selama 5 tahun. 5 tahun. Itu DP minim. Kalau pengen DP aman, Bang? DP aman kita mulai di 107 kurang lebih. 100 jutaan. Mm-hmm. 100 jutaan. Mm-hmm. Itu angsurannya kena di 7.514. 5 tahun. 5 tahun. Untuk yang RS Pro ya. RS Pro. Tipe paling tingginya. Mm-hmm. Kalau paling rendahnya lebih murah lagi pasti ya. Lebih murah lagi. Gitu. Oke, nanti disebutin apa langsung hubungin aja yang paling rendah. Kalau paling rendahnya nanti ini aja lah, hubungin saya aja hubungin langsung. Aja, pastinya jauh lebih rendah angsurannya. Mm-mm. Mungkin kalau DP mirip-mirip ya. Kalau DP itu NIK 2021 sama NIK 2022 beda. Beda ya. Nah, dia kan ada tipenya ada banyak ya. Ada banyak dia. Kalau untuk yang ini yang awalnya ini kan dia di Smart Enjoy. Smart Enjoy. Almas Smart Enjoy. Itu harganya mulai berapa, Bang? Harganya itu mulai di 294.500. Oke. Di bawah 300. Ya. Belum dipotong diskon. Belum. Dipotong diskon lumayan ya. Kalau untuk ini kan 2022 ya. Ya. Itu di antara 20 sampai 30 juta. Berarti sekitar 260-an kurang lebih. Siap. Langsung hubungin aja Bang Jansen. Pajak itu berapa, Bang? 5. Kurang lebih sih seperti 5 jutaan itu ya. Karena kan CC-nya cuma 1.500. 1.500 tuh. Dan 80% produksi dalam negeri. Betul. Made in Indonesia. Tuh. Lanjut, Bang. Yang selanjutnya, yang ready stock nih. Kita mau ke Convero atau ke Cortez? Cortez. Boleh, Cortez. Yang bisa DP kecil juga nih. Betul. Oke.
untuk mobil yang paling ready stock juga. Emang semuanya ready sih ya sebenarnya? Ready dong. Ready. Ini ada Wuling Cortez. Cortez. Ini juga 1500 turbo. Turbo. Yang belum banyak teman-teman tahu, Cortez juga punya turbo. Betul. Dia Nick 2021 enggak ada ya? Enggak ada. Kosong. Udah ready Nick 2022. Tapi kelebihannya Wuling, harganya murah tapi fiturnya wow. Wow. Di atas harganya ya. Betul. Itu yang saya suka sebenarnya teman-teman. Kalau teman-teman suka dengan teknologi, itu bisalah nyobain mobil Wuling. Ini enggak bosen di dalam juga. Betul. Bisa memanjakan. Hah? Memanjakan pengemudi. Betul, bisa nyobain fitur-fitur yang aneh. Betul. Yang unik, bukan aneh, unik. Ini semua rodanya sudah cakram, udah turbo, terus yang tipe paling tingginya udah ada sunroof ya bang ya? Udah ada sunroofnya. Siap. Dapetin Wuling Cortez ini dengan DP berapa bang? Ini DP-nya kayak DP motor. DP motor? Iya. Berapa? DP-nya ini kita mulai di 3 jutaan. 3 juta? Iya. Itu DP minim ya? DP minim. Tapi bisa approve nggak itu dengan DP segitu? Kalau approve tergantung dari BI checking-nya ya. Tergantung data ya? Tergantung data. Cuman sih kita usahakan gitu. Oke. Diusahakan? Angsurannya berapa kira-kira kalau DP segitu? Kalau DP 3 jutaan itu angsurannya di 5 jutaan. 5 jutaan selama 5 tahun? Ya. Ringan juga sih sebenarnya. Kalau pengen aman bang, nah pengen cepet approve lah. Kalau pengen aman, kita main yang di DP 60 jutaan. 60 juta? Hmm. Itu aman banget? Aman banget. Cicilannya kurang lebih di 4,4 jutaan lah gitu saya bilang. 5 tahun? 5 tahun. Oke. Mohon maaf, kalau boleh tahu bunganya itu rate-nya berapa bang? Rate bunganya? Kalau tergantung dari leasingnya sih ya. Kalau pakai DP aman itu kira-kira rate bunganya berapa? Kalau kita main DP aman itu kurang lebih bunganya itu mulai dari berapa persen deh? 2,an. 2%-an ya? Heeh, 2%-an. 2, lebih lah, hampir 3-an lah. Tergantung tenor ya. Kalau tenornya pendek, otomatis bunganya kan Kalau untuk bunga yang lebih kecil itu otomatis untuk DP-nya dia mungkin lebih tinggi. Baru dapat bunga yang lebih kecil. Tapi kalau DP rendah otomatis bunganya akan tinggi. Gitu. Jadi kalau teman-teman kita nih, kalau menurut abang sendiri nih sebagai marketing ya, lebih baik pakai DP yang aman, DP agak tinggi atau pakai DP minim? Sebenarnya sih lebih aman DP agak tinggi ya. Jadi kalau DP agak tinggi, satu untuk approve-nya udah pasti ini, udah pasti oke. Persentasenya lah ya. Tinggi lah ya. Betul. Nah, kedua bunganya yang kecil. Siap. Itu. Nanti diobrolin aja ya. Betul. Punya budgetnya berapa? Ini kan tadi minimnya 3 juta. Nah, teman-teman punya budgetnya berapa gitu kan? Betul. Nanti dihitungin angsurannya. Betul. Atau pengen angsurannya 1 juta, 2 juta bisa enggak? Bisa lah, yang penting DP-nya kan ditinggiin lagi. Oh, siap. Diskusi aja dulu, nanti hubungin aja langsung. Siap. Oke, untuk produk mungkin sudah banyak yang review bang ya. Udah. Dia ada turbonya, dia ada cruise control-nya, nggak ada ya? Belum ya? Kalau ini belum ada. Paling airbag, udah double kalo, airbag. Sorry, kalau untuk cruise control itu yang di setir itu hanya untuk volume aja sih, untuk audio aja. Audio ada ya. Untuk cruise control kecepatan apa belum? Belum ya? Ada. Siap. Pajaknya berapa bang? Pajaknya sih nggak jauh beda ya, paling di angka 4 sampai 5 juta. Ini kelasannya Innova. Innova. Tapi harganya berapa bang? Harganya ini kita kalau untuk kelas ini Cortez SRT manual, dia ada manualnya ya. Ini di harga 240.500. 240. Sekelas LMPV. Betul. Harganya sekelas LMPV tapi di dalamnya kelasnya kelas MPV, medium MPV ya. Betul. Udah berasa lah kita. Di belakang juga enak. Harga segitu diskonnya berapa? Kira-kira. Kalau untuk diskon ini di angka 20 sampai 30 jutaan. 20 sampai 30 jutaan. Berarti bisa di angka 200 lebih lah. 210 bisa ya?
210 bisa. Siap. Nanti hubungin aja untuk negosiasi. Betul. Diskon, DP dan lain sebagainya lah, fleksibel ya, Bang ya? Iya. Siap. Mana lagi nih ini ya? Mobil keluarga ya. Mobil keluarga murah meriah. Murah. Ngerawatnya gampang ya, Bang ya? Betul. Karena Wuling ini apa namanya? Dealernya udah seluruh Indonesia ada. Seluruh Indonesia ada, bengkelnya juga banyak di mana-mana. Siap. Jadi udah nggak perlu takut lagi. Kalau zaman dulu kan, ini bengkelnya ada di mana sih? Spare partnya ada apa enggak? Gitu loh. Sekarang bengkel udah di mana-mana, spare part tuh pasti banyak. Udah pasti banyak karena udah buatan lokal semua. Betul. Ini masih mobil keluarga, salah satu yang masih menggunakan penggerak roda belakang. Iya. Karena dari merek lain kebanyakan sudah FVD ya. Betul. Jadi untuk usaha, untuk keluarga, enak lah pastinya. Boleh diceritain, Bang, ngambil ini benefitnya apa, Bang? Kalau ngambil ini benefitnya ya nggak jauh beda sih, paling untuk servisnya gitu. Terus sama servis olinya. Cuma kalau ini kan beda sama kelas-kelas yang lain ya. Dan diskonnya juga ini nggak begitu gede. Nggak begitu gede, tapi karena udah murah ya? Karena udah murah. Gitu. Berapa harganya, Bang? Kalau untuk yang ini Convero DB manual itu kita di harga 177.300. Kalau netnya berapa kira-kira? Netnya itu kita paling kasih diskon di angka 10 jutaan. 10 jutaan doang ya? Iya. Tapi udah murah sih. Sekelas LCGC, seharga LCGC. Kalau memang nanti telepon, bilang dari tim channel, kemungkinan besar kita masih bisa kasih diskon di atas 15 juta. Siap. Tapi dari tim channel ya. Oke. Jangan lupa di subscribe gitu. Itu dia, teman-teman. Jadi screenshot gitu ya. Tunjukin. Jangan hanya ngomong aja, tunjukin. Ini kita tahu dari tim channel. Nanti kita kasih diskon yang lebih. Itu dia kuncinya ya. Iya. Harganya kita cantumkan di video dan di deskripsi. Kalau untuk kreditnya? Kreditnya ini DP-nya mulai di 8 jutaan. 8 juta. Angsurannya? Angsurannya kena di 4 jutaan. Selama 5 tahun. 5 tahun. DP aman? Auto DP approve? DP aman ini kita di 44 juta. 44? Itu DP 44, angsurannya di 3,2. Oke. 3,2 jutaan. Selama? Selama 5 tahun. 5 tahun. Jadi itu sehari itu cuma 100 ribuan. 100 ribuan ya. Dan perhitungannya fleksibel ya, Bang ya? Betul. Mau DP berapa, nanti diobrolin aja. Enaknya gimana, dikasih rate bunga yang paling wah lah pokoknya. Paling wah. Mantap. Pajaknya berapa? Kalau ini pajaknya murah sih ini, kurang lebih di 3 jutaan ya. 3 jutaan ya? Oke. Okay. Oh iya, satu lagi, Bang. Ini yang ada di sini, karena kan penonton YouTube ini banyak banget ya. Bukan banyak banget maksudnya. Luas jangkauannya seluruh wilayah Indonesia nonton. Orang daerah bisa nggak ngambil di sini? Kalau untuk daerah kemungkinan bisa, cuman kalau untuk sekarang daerah itu paling nggak dia punya keluarga di sini. Oke. Okay. Kalau untuk sistem kredit ya, nah kalau untuk cash bisa kita bantu untuk nama STNK di sini. Oh, jadi kalau cash seluruh Indonesia bisa ya? Seluruh Indonesia bisa, cuman kalau untuk kredit paling nggak dia harus punya keluarga di Jabodetabek. Karena untuk nama STNK-nya. Oh, gitu. Nanti setelah itu bisa balik nama lah, terserah itu ya. Betul. Udah semua ya? Ada lagi yang ingin disampaikan? Ada sih sebenarnya dikit. Apa, Bang? Boleh. Nah, ini kan masih di bulan Maret nih. Betul. Kita masih ada PPNBM 50%. Oh iya. Gitu. Jadi harga itu sudah dipotong PPNBM ya? Iya. Harga ini dan ini. Ya kan? Ini sama itu. Itu kan udah di atas 250 harganya. Tapi masih kena sedikit. Yang tipe paling bawahnya kali ya? Bawahnya. Siap, udah dipotong tapi belum dipotong diskon ya. Belum. Nanti kita cantumin diskonnya tadi tuh, bocoran-bocorannya. Oke. Terakhir, Bang. Jangan sampai lewat ya dari bulan ini. So, siap. Ya kan untuk PPNBM lumayan. Oke. Okay. Iya, lumayan banget. 50%. Siap. Yang masih ragu, teman-teman yang masih ragu nih ngambil unit di Wuling Senayan ini, ada yang ingin disampaikan nggak? Nah, untuk teman-teman yang mau datang ke sini,
ya kan? Nanti kita ajak ngopi di atas. Di atas ada kafenya. Siap. Janjian dulu apa gimana? Iyalah, janjian dulu pasti. Janjian ya. Dulu. Dan apabila memang nggak bisa datang dan mau test drive, tinggal hubungin aja. Nanti kita akan bawa test drive-nya. Ke rumah? Ke rumah. Oh enak. Didatengin. Betul. Mobil apa aja bisa? Mobil apa aja, cuma sih terutama kita di Almas ya. Almas sama Cortez bisa kita bantu. Siap. Itu. Udah? Ya udah, cukup itu aja. Siap. Kita hanya bisa mereview, andalah yang cermat memilih. Terus ikuti channel, like, share, dan subscribe. Terima kasih banyak, Bang. Oke. Okay.